Saudara, seekor ular piton berukuran 4 hingga 5 meter bersarang di salah satu stan penjualan kue tradisional viral di media sosial. Nah, gini caranya nih. Ikutin mau. Beginilah video amatir evakuasi ular piton yang dilakukan oleh warga viral di media sosial. Ular tersebut bersarang di salah satu stan penjualan kue tradisional di Jalan Raja Haji Fisabilillah kilometer 8 Tanjung Pinang, Minggu dini hari 11 Desember 2022. Ukuran ular tersebut cukup besar dengan diameter badan sebesar paha orang dewasa dan panjang 4 hingga 5 meter. Dievakuasi oleh warga yang melintas dan mengetahui keberadaan ular itu. Pemilik stan penjualan kue tradisional Endar menyebutkan, sempat merasa takut saat diberitahu bahwa ada ular bersarang di stan jualannya. Endar mengaku, ular tersebut muncul dari arah belakang yang terdapat banyak semak belukar. Kan, ularnya kita juga nggak tahu keluarnya dari mana, karena kan belakang ini kan semak-semak, gitu mungkin karena sebelah itu udah diratain ke macam mana, gitu kan Pak. Jadi, ya, kita keluar lah. Kejadiannya kapan, Pak? Kejadiannya, saya dikasih tahu tuh jam-jam 3 subuh gitulah kejadiannya. Jadi belum jualan ya, Kak? Saya memang belum jualan, kita buka kan 6:30. Sementara itu, Kepala Bidang Pemadaman dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Pinang, Zab Nurin Syah mengaku, pihaknya belum menerima laporan warga terkait penemuan ular tersebut. Bahkan ular tersebut belum diserahkan ke pihak Damkar Tanjung Pinang. Ada karena yang menindaklanjuti kan warga, bukan kita. Biasa kalau penanganan itu warga pasti kontak ke Damkar. Jadi sejauh ini belum ada warga yang menyerahkan ular tersebut ke pihak Damkar, belum ada. Biasa kadang-kadang orang ini kadang-kadang diserahkan sama komunitas, ya kan? Mungkin di situ ada komunitasnya, cinta reptil ya, mungkin diserahkan itu. Tapi dari Damkar sendiri menyediakan fasilitas untuk itu, Pak? Apa penemuan ular untuk dibawa ke Damkar itu? Dia kalau tergantung ya, kalau masyarakat yang menangkap kadang ada yang menyerahkan, ada yang tidak gitu. Namun Zab Nurin Syah berharap jika ada warga terkendala dalam mengevakuasi apapun, pihaknya selalu siap untuk membantu warga. Deri Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.